Larissa Chow banjir cibiran seusai memamerkan kedekatannya dengan seorang pria. Seperti diketahui, saat ini Larissa kerap membagikan momen bersama pria bernama Ikram Rosadi yang digadang-gadang bakal menjadi calon suaminya. Di tengah banyaknya kritikan, sahabat Larissa Tina membongkar tabiat sosok Ikram. Lewat unggahan instastorynya @tina_rose baru-baru ini, ia membeberkan sikap pria yang pernah menjadi caleg DPRD wilayah Kabupaten Bandung Barat itu. Mulanya terdapat seorang warganet yang menanyakan sosok Ikram melalui fitur tanya-jawab Instagram. Tina lantas menjawabnya dan menguliti tabiat Ikram Rosadi. Disebutkan Tina, Ikram merupakan sosok yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tina juga tampak memuji sikap tenang Ikram dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tanpa ragu, Tina menyebut bahwa sosok pendamping yang dibutuhkan Larissa ada pada diri Ikram. Karena itulah, tak heran apabila kehadiran Ikram dengan mudah diterima oleh Larissa dan keluarganya. Selebgram bernikab itu mengaku bahagia menyaksikan kedekatan Ikram dengan Yusuf, putra Larissa Chow. Pasalnya, ia melihat besarnya cinta Ikram pada anak dari hasil pernikahan Larissa sebelumnya. Sikap Ikram Rosadi itu tak ia langsung diterima baik oleh Larissa dan keluarga. Lebih lanjut, Tina meminta agar para warganet tak mudah terpancing dengan komentar negatif soal Ikram. Mengakhiri jawabannya, Tina menegaskan bahwa rencana pernikahan sahabatnya itu sudah dipertimbangkan secara matang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!